Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. No. Masa kita harus bubar, Tono? Ya, tadi kan kamu udah aku jelasin ya, gimana lagi? Kita ngobrol saja, No. Di mana ini? Ya kan kita udah maksudnya udah ngobrol. Enggak, kita harus selesaiin ketemu, Tono. Ini aku lagi di luar. Kamu pulang jam berapa? Tapi buat aku tuh udah ya cukup ya, maksudnya Kif Life cukup banget gitu loh ya. Yang tadi aku udah ngomong sama kamu kan, banyak banget kan aku ngetik di no. chat itu kan udah alasan kuat gitu loh ya. Enggak, no, kita tetap harus ngobrol, kita benar-benar clearin karena ada banyak yang harus aku omongin ke kamu gitu. Gak bisa semua selesai lewat telepon, gak bisa. Yaudah ya, aku pasti waktu pulang 15 menit lagi sampai rumah. Udah, aku langsung ke rumahmu. Nggak, assalamualaikum. No. Ini nomor tono jenis. Kondisi apa yang sampai? Enggak, kamu juga tahu kan? Ya aku ngerti kondisinya, cuman masa ya enggak misalkan, misalkan aku tanya sekarang. Film udah kayak dulu enggak? Masih kayak dulu enggak? Gambar Kif Life kita masih ada. Masih jujur aja lah, kamu jujur sama dirimu sendiri lah. Enggak usah jujur sama aku. Kamu gimana? Kamu pribadi gimana? Ya aku tahu filmnya udah hilang. Kamu masih seneng enggak apa yang sama kamu jalani misalkan? Kamu masih seneng enggak jujur dulu? Kalau orang tanya kayak gitu ya, kita manusia kalau misalkan jenuh pasti jenuh loh. Cuman nggak bisa kita jadiin alasan buat keluar gitu loh, buat udahan gitu loh. Kita jalan ini udah berapa tahun loh, mau 8 tahun loh. Kita berteman udah 8 tahun, kita ada kiflan dari 2016. Ya kalau aku tidak memutuskan untuk berteman sama kamu yo. Aku mau. Tapi kiflan awal terbentuk kan kita dari berteman gitu loh, jadi kayak kiflan tuh udah kalau untuk keluarga gitu loh. Tapi kamu nggak bisa dipisahkan gitu loh. Tapi kamu lihat loh, kamu maksudnya terlalu menganggap Kiflan itu sebuah pekerjaan, harusnya kita fun aja gitu loh. Bukan nggak anggap pekerjaan juga, nggak anggap pekerjaan. Tapi sekarang lihat, aku nggak anggap Kiflan itu pekerjaan loh. Cuman apa yang barusan ini terjadi itu aku mikir kayak sebaiknya apakah kita nggak sebaiknya itu rehat dulu gitu. Ya rehat boleh no, cuman kalau buat keluar atau bubarin kiflat aku menurut aku jangan sih. Sekarang kalau misalkan kayak kiflat tuh kalau keluar atau bubar tuh kayak bangkrut gitu loh, dan kiflat tuh nggak bisa bangkrut gitu loh, mau ada duitnya mau ada nggak ada duitnya kiflat harus tetap ada. Aku tuh lebih gini ya, aslinya aku lebih kayak gini, mau keluar kiflat tuh kayak lebih, kamu tau lah sekarang karyawan kita udah nggak kerja di Kifly semua, kamu tahu kan? Terus saat kamu sama aku harus memaksakan diri untuk ayo terus ngedit, ayo terus bikin video, kamu sama aku terus memaksakan diri, di situ funnya kita hilang kan? Kalau kamu bilang ke Kifly tidak untuk pekerjaannya, kita memaksa untuk itu, paham gak? Akhirnya waktumu tersita, kamu harus perhatian ke keluargamu, mungkin kamu sekarang punya pacar. Kamu bisa have fun sama channel dia, iya sama pacarmu. Tapi Kif Life menyita waktumu. Akhirnya Kif Life menyita waktumu. Makanya kita harus gimana ya? Tapi kamu setuju sama itu kan? Setuju. Setuju sama itu kan? Setuju, cuman ya makanya kita hilangkan paksaan dari Kif Life. Caranya gimana kalau kita menghilangkan paksaan? Ya udah kita gak usah upload tiap hari, kita upload sekali aja misalnya. Yang penting kita fun pas ngejalaninnya. Jadi gak perlu. Ya kalau kamu mau sendiri nggak apa-apa ya, aku tetap keluar, tetap keluar. Apa nggak maneman kan kamu keluar kayak gitu? Kamu yang aku bukannya eman-eman. Kamu bisa jadi Fano yang sekarang kan juga gara-gara Kif Life. Betul gitu. Betul, iya. Aku tidak membuang Kif Life. Kif Life part of my life, perjalananku, bagian dari hidupku dan itu sangat berharga buat aku, sangat berharga buat aku. Cuman kamu dan aku tuh tipikal orang yang kalau
sudah tahu cukup pasti cukup kok. Aku tuh tahu kamu juga ya. Dan kamu merasa cukup gitu kan? Kamu merasa cukup nggak? Belum. Kenapa? Gak apa-apa, aku masih pengen aja loh. Aku masih pengen. Ada ya? Buat orang-orang yang. Tapi lihat deh kenyataannya sekarang. Lihat kenyataannya sekarang ya. Maksudnya kamu lihat kenyataannya sekarang. Kamu lihat apa yang terjadi. Bukan penonton. Udah kita nggak usah peduli penonton. Cuman feelnya kita sekarang jujur. Kamu lebih suka bikin video sama pacar atau sama aku? Pasti kan feeling udah beda ya. Karena kita udah dewasa. Kamu sudah punya kehidupanmu, aku sudah punya kehidupanku. Ya, cepat atau lambat ini pasti akan terjadi. Iya enggak sih, yok? Iya, aku ini ya. Cuman iya kan? Gimana ya? Kayak jujur-jujur kan aku kangen feel kita yang dulu gitu. Kangen. Ya. Tapi ada enggak feel itu udah ada enggak? Ya, kita cari ada. Solusinya bareng-bareng. Udah enggak ada, yok. Feel itu udah enggak ada, yok. Kalau udah enggak ada kita cari solusinya bareng-bareng biar itu feel ada lagi. Harus gimana? Aku bingung. Mungkin aku temenan sama kau, feelku masih ada ya. Cuman aku ngomong untuk di give life gitu loh, untuk di give life. Funnya, senengnya kita. Ya kan? Maksudnya kamu udah punya kehidupanmu, kamu udah punya sensemu sendiri sekarang, udah punya feelmu sendiri. Aku pun juga kayak gitu. Saat kamu memaksakan sesuatu yang kamu gak suka, kamu nanti tersiksa. Tapi memang kita sayang sama Give Life, aku pun sayang sama Give Life, sama. Aku sayang sama Give Life. Aku sayang banget sama Give Life. Ya ayo kita cari, kalau kamu sayang, harusnya kamu gak mau ninggalin Give Life. Kalau kayak gini caranya kan kamu mau ninggalin Give Life. Ya gak semuanya yang disayang tuh harus dimiliki terus gitu, gak. Berusaha dong. Kamu gak mau berusaha buat Give Life? I'm trying, berapa tahun aku berusaha terus. Aku udah nyoba ini. Sekarang? Aku bukan nyerah, tapi aku merasa ini cukup. Cukup bukan menyerah. Menyerah no. Menyerah itu aku nggak mendapatkan apapun. Masih pengen gak ada feel yang lebih kuat. Masih pengen. Pengen. Pengen kan? Kalau pengen harus apa? Usaha no. Dan kamu merasa cukup no. Ya kita tuh sebagai orang kamu udah dewasa. Iya. Aku udah tahu. Kamu juga harus udah tahu. Dirasa oh sekarang aku sudah seperti ini. Ya sudah seperti ini. Ya udah kita udah punya kehidupan masing-masing. Aku nggak bisa memaksakan kamu, kamu juga nggak bisa memaksakan aku. Ya aku tahu dong, kita nggak bisa maksain. Cuman aku mau mencoba buat kamu bertahan gitu loh. Sekali lagi kita kasih waktu dulu. Buat kalau apa kamu ya? Mau rehat, buat kamu... apa? Buat apa? Ya buat Give Life biar tetap ada, biar tetap upload video. Untuk siapa? Untuk kamu. Kita sendiri. Untuk kamu. Ya udah kamu aja upload, nggak apa-apa. Paham nggak ya? Ya aku paham. Cuman. Kamu kenapa merasa cukup gitu loh? Aku bukan merasa cukup yo. Aku. Iya, aku merasa cukup. Sorry. Iya, aku merasa cukup. Yo, kamu sadar lah. Kamu udah punya kehidupanmu sendiri. Aku udah punya kehidupanmu sendiri. Kamu sudah senang dengan duniamu sendiri. Aku juga sudah senang dengan duniaku sendiri. Kita masuk ke dunia yang kita nggak suka. Iya nggak sih? Kamu suka nggak? Tapi ya kamu ngomong kamu suka. Kamu jadi beban loh. Iya, kamu enggak jadi beban. Tapi kan buktinya kamu lebih fun sekarang. Kamu lebih fun channel ya, yo kamu fun banget, aku lihat fun banget. Channelku pribadi juga. Ya udah kamu fokus aja sama channelmu. Ya udah enggak usah maksa aku gitu. Jadi kalau kita bisa fokus keduanya kan lebih bagus. Nyatanya gimana? Fokus, cuman lebih fun yang mana? Lebih senang yang mana kamu jalani? Kamu pasti lebih suka ketemu Keisha daripada suka ketemu aku. Tapi sebelum aku kenal Keisha, aku kenal kamu udah. Bener, tapi sekarang feelnya kamu lebih suka mana? Jujur. Sekarang jujur. Seneng Keisha orang dia pacarmu, kamu kesem-sem. Kamu ngapain kesem-sem sama aku kan enggak? Makanya. Enggak. Tapi beda no. Pacar sama temenan tuh beda no. Kita nggak bisa gabungin. Iya tahu. Aku tahu banget. Orang itu pasangan nanti kamu menikah makanya, dan. Coba kamu ingat pertama kali ketemu no. That's why nanti kita punya kehidupan sendiri yo. Aku nanti punya semua istri. Kamu nanti punya istri. Kamu punya anak. Udah. Ya iya memang. Cepat atau lambat ini terjadi yo. Cepat atau lambat Ivan ini kayak gini ini terjadi. Udah, jadi enggak usah dipaksakan. Denger enggak? Udah enggak usah paksain aku. Udah. Cepat atau lambat terjadi soalnya. Tapi enggak sekarang loh menurut aku. Kita masih bisa loh. Udah cukup sih. Terus Ivan mau gimana? Kalau kamu jalanin. Bukannya aku nggak menghargai pertemanan kita atau apa loh, kamu harus tahu Give Life itu bukan yang buat kita berteman. Give Life terjadi karena kita berteman. Jadi kalau Give Life bubar, jangan anggap aku sama kamu nggak berteman.
Enggak. Enggak. Berarti. Yo hilang, guys. Yo hilang. Yo hilang. Yo hilang. Dan kita bercanda. Yo. Ini kok ngamuk? Sedih deh, setahu deh. Sedih deh. Tas dulu, yo. Tenang. Ini kok prank. Gimana, yo? Tai deh. Aku puas banget. Aduh, gimana? Aku udah lama banget enggak ngoprek Gio. Aku tekan terus noh. Sedih banget. Ya. Aduh, aku sampai nangis, guys. Aku sampai nangis. Aduh. Ya gimana? Prank ini enggak jenius ya? Udah bener-bener real enggak? Tapi tadi sampai mobil sih aku kayak. Tapi percakapan kita serius ya. Ini percakapan terserius aku sama Panos ya selama 2021. Enggak, walaupun itu percakapannya serius tapi tetap feel good. Aku untuk give life ya tetap lah, harus okay. Give life. Cuman tadi aku kayak mikir, itu lumayan juga kalau give life aku jalan sendiri. Sampai kamu mikir apa ya? Give life lumayan juga aku jalan sendiri, AdSense pasti lah 30 juta, 40 juta. Akhirnya tadi kamu waktu pulang, yes, akhirnya pada keluar gitu ya. Enggak, tapi sedih dong sobat. Tapi ada rasa senengnya nggak keluar, karena AdSense-nya kamu ambil sendiri. Itu terakhir sih, pikiran terakhirku sampai mobil ya, nggak apa-apa lah. Jahat banget, ternyata dia yang jahat, guys. Astagfirullah ya Allah. Kamu ternyata tidak enggak sedih banget ya. Enggak balik sih. Ini ngomong aku ning ngene to, Dan. Dan yo. Guys, makasih udah video ini, guys. Yo tertipu, guys. Kita berhasil, guys. Udah, jangan lupa follow Instagram kami di situ, yo di sana. See you in the video, bye.